Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nusyiha illa 'alaika anta kama yanbaghi wa la nafsika lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idha rida wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina mawlana Muhammad al-fatiha lima ukhlifa al-qati'i lima sabaq nasir al-haq bil-haq والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه حتى قدر يوم القيامه العظيم. وبعد احمد المولى جل وعلا ان جمعنا واياك في هذه الليله المباركه وفي هذا المكان المبارك نساله جل وعلا كما جمعنا ان ينفعنا وان يرفعنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيطير لنا. سيدي الحبيب مرتضى بن ابو بكر بن طاهر اليوم هناك تعامل اليوم dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pujian kita tidak bakalan mampu menghabiskan menyamai dengan apa yang Allah taala berikan kepada kita, dan seluruh pujian kita hanya kita haturkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam pun juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para keluarganya. Kata beliau, kita ya, di sini alhamdulillah bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh keberkahan ini, dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita dikumpulkan di sini, nantinya kita akan dikumpulkan oleh Allah taala juga di surga. Amin. Insyaallah sampai di sebujurnya apa yang sudah disampaikan itu sebujurnya cukup. Alhamdulillah kalam ala salah satu nama yang memiliki makna al-mu'min muslimin mu'minin dan yubidna al-sifat al-munafiqin wal kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar tentang masalah macam-macam makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala ciptakan di muka bumi ini, yaitu berkaitan dengan golongan manusia yaitu terbagi kepada tiga, yang pertama mukmin, kedua munafik, yang terakhir adalah orang-orang kafir. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah taala jadikan kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul memegang dengan yang namanya mukmin muslim, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat orang munafik apalagi orang-orang kafir. Disebutkan di dalam syair, bersamulah kalian dengan ketakwaan karena kalian tidak menakut. Apabila sudah datang malam, kita tidak bakalan tahu apakah bakalan datang waktu hajat. Berapa banyak seseorang yang mana bersore hari dia tertawa, tapi di pagi hari dia merenung. Waktu musim jatuh takbar, bahkan kapan mereka sudah dijahit tapi mereka tidak tahu. Bukan mensabar yuk tajabul akhari yuk tajabul yuk akhari bahkan yuk kulit akhbar. Berapa banyak anak-anak yang mereka berangan-angan agar umur mereka bukan putus hilang dengan jisaran ulman akhbar. Akan tetapi badan mereka, diri mereka sudah dimasukkan di dalam kegelapan. Berapa banyak orang yang sembuh, orang yang sehat, itu mereka bermalam di dalam keadaan sakit. Dan juga berapa banyak orang yang sakit tapi mereka hidupnya panjang, tapi berapa banyak orang yang sehat tapi hidupnya panjang. Dunia dakwah amal. Maka ini dunia adalah tempatnya untuk beramal. Zaman akhir ini, hasad itu tidak kita tahu.
barang siapa yang menuang atau menanam di dunia ini daripada amal-amal dia, mereka akan memetik nantinya di akhirat. Kalau kita anta absarta hasidan, kalau kita anta absarta hasidan, nanti kita ada walam tentu, nanti kita ada takdir di sana kita. Kita anta absarta ini wahyu. Fawaratul walam tahfud, nanti kita ada takdir di sana. Ketika kita melihat seseorang yang sedang menghasilkan, memanen dengan hasil-hasil dia, kita hanya bisa melihat, pasti kita akan merasa menyesal ketika kita mempunyai waktu luang, kita tidak bisa menghasilkan. Yaqul Imam Al-Haddad rahimahullah. Yaqul Imam Al-Haddad rahimahullah. Berkata oleh Imam Al-Haddad, Al-Hamid Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu sendiri atau di hadapan dan hatimu bersihkan daripada semua penyakit. Khalid awal nafsa nanti laisa fastuha suwal jam'i lindar nanti hajuan kita. Dan teruslah lawan nafsu yang mana dia hanya suka berpoya-poya dan mengumpulkan apa yang dia suka di dunia. Dan ini dunia bukan tempatnya untuk bermukim, untuk berdiam selamanya. Dunia ini hanya seperti jalan yang mana kita hanya berlalu. Ada pun rumah yang kita akan kekal yaitu adalah surga, dan itu surga disiapkan orang-orang yang bertakwa. Ada pun api neraka itu adalah tempatnya untuk selama-lama bagi orang yang maksiat. Nabi SAW bersabda, mari wali dunia. Apa ini? Mathali wa mathal dunia kerahin istazara tahta dhilli syajaratin wa tarakkaha wa aku di dunia ini sama hanya berdiam bertaduh di bawah naungan pohon. Hadhihi dunya allati qarrat kathirun min an-nas. Tapi dunia ini banyak orang-orang yang amat menginginkan. Yaqul Imam Al-Haddad rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya wahsi qawmiya an istabil istawiya arhad durub wajhadi aw durub wajhadiya وقصد الجاه والمال وحب الدنيا تميما من كل خير عظيما فيها البلايا مقيما وحدها هاجرا. Alangkah buruknya nafsu yang mana dia di dunia ini hanya ingin mengumpulkan, hanya ingin berpoya-poya, yang mana dunia ini tempatnya adalah bala, musibah dan sesuatu yang tidak baik. Dunia ini awalnya kafirah, kemudian basirah, insyirah, hatirah, wala yahrus alaiha suwa amal basirah, adilal hafid lawka, yahdilkan. Dunia yang mana tempatnya itu hanya musibah dan tempatnya hanya sesuatu yang tidak baik, yang mana dunia ini yang mementingkan hanya orang-orang yang buta. Maka pikirkanlah bahwasanya dunia ini akan jelas dan sedikit yang akan apa yang kaya di dalam dan banyak kesusahan di dalam. Tuba maka sangat beruntung bagi orang yang mentalam dunia ini, memisahkan dunia ini dan dia akan berpaling dan kembali kepada Allah. Inna lillahi ibadah tuqala atallakul dunia wa faqul fitana nadarat fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa talam ja'aluha hujjatan kayfa yusrifuha ja'aluha fahma ja'aluha hujjatan wa tadakhadu sahira ala fiha sufura. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan di dalam syairnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang pintar,
yang mana mereka hidup di dunia ini ketika mereka mengetahui bahwasanya dunia ini adalah hanya tempat fitnah, tempat kebinasaan, tempat-tempat yang tidak baik, mereka menjadikan, mengibaratkan dunia ini seperti laut. Oleh sebab itu mereka akan mengambil amal-amal soleh mereka sebagai sukun, yaitu apa, kapal untuk melalui. والمقصود بالدرجة الدنيا وعدم الاعتبار فيها أن لا تكون في كلمة أن يكون وجودها وعدمها سواء. Adapun yang dimaksud perasaan cinta kepada dunia atau merasakan apa sesuatu dengan dunia ini itu adalah patoknya di dalam hati kita. Apakah ada di dalam hati kita dunia ini atau tidak? Fakamul insan laysa illa musyrikun lil dunya lakin qalbuhu wa'ala. Berapa banyak orang yang kadang-kadang bisi napa-napa di dunia ini, tapi hatinya bergantung benar dengan dunia. Wakaman insan wa walillah wa Allah dengan awal, lakinahu kallahu nuhiya wa rukiya wa tersilah kalimah Al-Tazal bin Musyarafat yang dia tidak berapa banyak ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia memiliki dunia ini seluruhnya, artinya memiliki kekayaan apapun, nikmat-nikmat dia mempunyai di dunia ini, akan tetapi kalau seandainya itu semua yang dia miliki Allah taala hapus dengan sekejap, tidak bakalan satu helai rambut pun bergerak. Artinya apa, di dunia ini tidak masuk ke dalam hati. Dunia ini seperti mana kami katakan tadi adalah tempatnya untuk bercocok tanam akhirat. Di dunia ada pun sesuatu manusia, di dunia ini seperti orang musafir dan orang asing. Al-Adil min al-Sufar wa min al-Qurata huwa alladhi yashtagil bi jamd al-mal hatta yunfiduhu fi mawdinihi al-asli yunfiduhu ala ahlihi idha yunfiduhu ala mahallatihi idha ada ilayhi. Coba kita pikirkan, ketika seseorang yang asing berlayar ke suatu tempat, pasti dia apa? Di situ dia berusaha, bekerja, mengumpulkan harta untuk apa? Untuk dia bawa ke tempat kampungnya, untuk dia serahkan namanya di kampung untuk ongkosnya nanti di kampung. Bagaimana bisa kita membangun rumah sedangkan kita sudah di dalam ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW mi'raj, waktu itu beliau bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan wahai kekasih Nabi Muhammad kepada hambamu salam dari Nabi. Wa akhbarhum anna al-jannata fi an. Anta isa fiha tarah isa fiha bi an. Fi an. Fi an. Yani arda safiyah. Isa fiha bi an. Wa isa fiha zirah. Dan beritahu kepada umatmu bahwasanya surga itu adalah tempat kosong, tidak ada bangunan dan tidak ada pohon-pohon. Akan dan beritahu bahwasanya surga itu tanahnya bagus dan airnya ألا ولولا دراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. Adapun untuk menanam pohon di surga itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Man banaha bi khairin taba maskanuhu wa man banaha bi syarrin khata mabiha. Siapapun yang membangun rumah dengan kebagusan, dengan kebaikan, maka akan bagus rumah itu. Dan siapapun membangun dengan kejahatan, maka akan rusak. La dara lil mar'i ba'da al-mawt yasquha illa alladhi kana qabla al-mawt yabniha. Tidak bakalan seseorang meninggalnya menempati satu rumah kecuali dengan rumah yang ia akan, yang dia telah bangun ketika dia masih hidup.
kita sekarang berada di waktu yang sangat berharga, tidak bisa dijual, tidak bisa ditimbang dengan apapun dengan kebaikan. Kalian telah mendengar hadis yang disebutkan oleh Ustaz kita tadi, bahwasanya umur umat itu kata Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. وهذا النظر من الستين إلى السبعين نصف في النوم أو كل ثلث. إذا كان واحد ينام ثمان ساعات أو كثير كبير ممكن ينام ثلاث أرباع. كل ثلث هذا العمر هو في النوم، يعني 20 سنة في النوم. Kalau kita hitung dari umur kita sampai umur 60 atau 70, itu bisa kita katakan setengah umur kita itu kita habiskan di tidur aja. Artinya banyak guring aja. Kalau oke lah biasanya kita sambat sepertiga. Kalau kita hitung misalkan setiap hari guring 8 jam, berarti apa? Sudah kita habiskan 20 tahun itu hanya guring ini. Artinya 60 kita kurangi 20 guring. Berapa sisa? Berapa sisa? Berapa sisa? الإنسان في عمره القصير يعني 15 في الدنيا ثلاثة بالطفولة من أول سنة إلى 15 كلها الحرب ولا بد في الطفولة إذا طرح فوق العشرين 15 من 35 هذه كلها Hitunglah, kita hitung waktu umur kita dari halus sampai umur 15, kebanyakan itu waktu anak-anak, artinya banyak pemainan. Itu berarti kita tambah lagi di situ, kita tambah lagi dari 20 itu tambah 15 lagi. Mungkin tetapkan 15 ayat. Ini kulah ada syukur, bahkan kita syukur juga bukan berkejar yang lain. Yani 15 sana ila dan yasul ila 30. 15 sana al-an, 15 fuk 30, fuk 35, 35 sana ala kulah berbeda. Apa istimewa ke syarikat? Nah itu bilang kita tambah 15 tahun. Artinya 15 tahun ini biasa orang di atas 15 tahunnya sudah mulai berpikiran siapa bergaul, siapa kawin, siapa yang begitu ini. Artinya banyak galau di umur 15 tahun, berarti apa? Kita tambah lagi dari 20, kita tambah 15 tahun umur dan anak tadi, nah itu kita tambah 15 tahun kurang. Jadi berapa? 45 tahun itu kan sudah kita habis. Bagi sekarang berapa sisa ustaz sekarang 15 tahun sisanya 15 15 hari mungkin sebelumnya 5 tahun baru tahan berarti sisanya berapa 15 tahun dari 60 sudah kita keluarkan 45 tahun berarti sisanya 15 tahun itu berapa mungkin kita keluarkan ulang 5 tahun waktu-waktu kita apa enggak ingat mungkin yang jelas bahagian terakhir dalam mustalawat maksud dan wahyu di kita mudah-mudahan kita bisa mengucapkan Allah subhanahu wa taala sebagian akan ada juga 5 tahun menimba itu dikurang lagi yang dia habiskan dengan maksimal. Dari kalau Allah subhanahu wa taala dan kita pada nas kita umum di kafla tidak menerima di kafla Allah yang memberi kita amal hati طلب الناس في حسابهم طلب المال طلب يوم القيامة وهم في غفلة من حريقون ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة إلا استمعوا وهم يلعنون لا يتنبهم Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala telah membilang memberitahu di dalam Al-Qur'an bahwasanya apa kematian dan akhirat itu sudah mendekat akan tetapi hidup manusia ini di dalam kelupaan dengan itu. Maka apa dia menghabiskan kehidupannya di dalam kelupaan dengan akhirat dengan mati dengan sesuatu yang tidak. Dan bahkan kalau kita hitung tahun umur manusia yang bersih seluruhnya itu mungkin tahun aja mbak apalagi kalau kita hitung tadi dengan hitungan yang beliau berikan tadi hitungannya berapa artinya sedikit paling setahun yang bersih bahkan sebagian orang ada yang cuma bulanan aja
ada juga palingan cuma sehari umurnya yang sebujurnya. Umur hakiki lagi yang itu lebih umur yang hakiki yang sebujurnya di dalam diri kita itu adalah umur yang kita habiskan di dalam ketaatan kepada Allah. Imam Ali bin Muhammad Al-Hajjaj sahabat Maulid rahimahullah barakallahu fi umrik li umrak marqum bil baqi'. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein sahib Maulid beliau rahimahullah berkata, umur yang berkah yang kalian habiskan yang sebetulnya adalah yang kalian habiskan di dalam Allah. إذن حافظ على هذه الجوانب الثمينة الأوقات الأنفاس الدقائق اللحظات هذه ثمينة لله سبحانه وتعالى. Oleh sebab itu peliharalah waktu yang berharga di dalam diri kalian dengan berbuat dengan memperbanyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وإن الله سبحانه وتعالى الفاوي أقمار طويلة لأناس كثيرة قال مولانا جل في علاه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال 83 سنة وكان خير من يعني أفضل من 83 سنة ربما تكون بآلاف السنين لأن هذه الليلة ليست كغير هذه الليلة من الليالي إذا ينبغي أن نجعل كل لحظة مع قضاتنا هي ليلة kalau maka ambillah kesempatan sekalipun satu detik, sekalipun sebentar untuk apa? Untuk urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wataala, hanya untuk kita dengan Allah Subhanahu Wataala, dengan Tuhan kita. Maka itu kita akan mendapatkan bahkan mungkin itu adalah waktu yang paling bagus di dalam kehidupan kita, di dalam seumur hidup kita. Bahkan coba kita lihat Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita di dalam surah Al-Qadr Lailatul Qadar, Allah taala berikan di situ apa bagi orang yang menyebutkan seperti 83 tahun. Apakah ada orang yang apa mungkinkah kita hidup sih? Eh, lebih juga besar malah besar bulan. Anak sahur. Anak lembah. Anak sahur. 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 Itu apa lebih bagus daripada 1000 bulan kalau kita hitung berapa di 83 tahun. Orang yang menyebutkan sebentar di dalam di mana Lailatul Qadar maka apa seolah-olah ia akan menghidupkan 83 tahun itu. Berarti apa anggaplah setiap malam waktu kita adalah waktu malam Lailatul Qadar. Fatimah Aziz Alamal Al-Aqtar Al-Nasuf Sa'ata Tastabir Qawna Dawasa Cukup atau lanjut? Jadi ini sudah sekitar setengah jam sudah kejadian tadi ya Pak, cukupnya lanjut. Al-Hasil Maksud Al-Hasil Ala Al-Bahmi Lalu Asra Jil-Islam Kamana Abu Masyid Sa'at 24 ساعة اليوم منها كما قلنا 8 ساعات عمل وكم منها 7 ساعات و 8 ساعات عمل بقية لنا 8 ساعات ربما نأتي لبيت فيها أكل فيها جلوس فيها جلوس مع الأولاد فيها يعني قصر لك كم خمسة الخمس ساعات هذا كم فيها كم قرب قرب كم دقائق كل صلاة من الذي نصليها تتجاوز الخمس دقائق إذا ما تجاوزت الخمس دقائق نحن عندنا خمسة قرون خمسة قرون بخمسة وعشرين خمسة وعشرين دقيقة يا مرحبا خمسة وعشرين دقيقة قضيتها بضاعة المال بينما 24 ساعة كلها ربنا Jadi kesimpulannya apa? Ambillah waktu-waktu kita itu untuk apa? Untuk urusan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita hitung di dalam sehari semalam ada 24 jam. Oke lah, tadi kan 8 jam itu untuk kuliah. Sekitar 8 atau 7 jam yang khusus kita bekerja. Berarti itu mulai sekitar 8 jam lah kita ambil itu waktu-waktu kita santai. Maka
makan, minum, dan juga berkumpul dengan keluarga. Waktu santai berarti sisa kita berapa? Cuma 5 jam. Dan itu bilang biasa kita menghabiskan waktu di dalam sembahyang itu paling berapa? 5 menit sekali sembahyang. Berarti apa? 25 menit saja. Itu yang kita habiskan setiap kita waktu sembahyang anak-anak. 25 menit ini yang mana lebih bagus daripada 25 menit. Jadi apa? Waktu yang sisa yang sedikit ini hendaklah apa? Berapa banyak kita membaca Al-Quran, membaca surah dan membaca berbuat amal kepada kurang lebihnya, namun banyak banyak yang kita lakukan.